Oke, okay, dulu. Oke. Okay. Ya, perkenalkan nama, asal dari Indonesianya di mana, umur, dan juga sejak kapan Mas pergi ke Jepang, ada di Jepang. Hajimemashite. Watashi no namae wa Doi Sushiro desu. Indonesia no Sumatra no Lampung kara kimashita. Watashi wa 25 sai desu. Kyonen no 4月の27日来ました。Terus apa hal yang Mas sukai? Kemampuan Mas bidangnya apa? Ya dulu. Dulu wa ichiban suki wa yori hoki. Sore wa yutte. Demo otosan no okasan okan ga nai kara. なんでいや他の仕事やって、うん、今そしたら日本に来ます、うん、お金のため、そうですね。とjadi pertamanya emang Mas sukanya memasak、うん、tapi orang tua tidak setuju atau gimana ちょっとお金まだ少ないですけど、いっぱいblum duitnya belum terlalu banyak, maksudnya kurang cukup, walaupun tanah orang tua kan nggak terlalu, saya kan gimana ya mas, nggak terlalu mau membebani orang tua, makanya ya udahlah cukup segini aja dulu. Jadi lanjut. Itu menyangkut ke alasan mas untuk pergi ke Jepang juga ya, iya. Mencari uang juga dan tidak ingin memberatkan orang tua, ingin membantu orang tua. Iya. まあ、やっぱり一番得意なのは好きなのは料理をすることですね。で、もともとは調理家、まあ、どっかの店レストランにミニジェリーとかマサってやった、そうね、どっかのレストランで料理したいんですけれども、調理家になりたいんですけれども、まあ、やっぱりもっと大きなお金をもらいたいから稼ぎたいので、なので日本に行きたいという理由もありますね。そして、まあ、両親に負担をかけたくないので、逆に両親に何かお手伝いたいとか、なのでそれも日本に行きたい理由も含めます。はい。Terus sekarang di Jepang pekerjaannya apa? Khusus. Khusus. 同じ、まあ日本で同じく放送の仕事をしています。その質問みんな同じ。同じだね。Ada yang berbeda gitu? Ya, ada simpel. Oke, jadi その質問を今度は聞かない方がいいですよね。はい。Nah, terus menurut Mas, pertama kali datang ke Jepang, wah ini keren, wah saya suka ini. Itu apa Mas? Tokyo Tower. Oh. Tokyo Osaka wa doko desu ka? Namae Osaka.Osaka-jo. Kenapa suka tempat itu? Tempatnya tuh menarik aja mas. Dia berbeda lah gitu. Ya, ingin pergi ke sana tapi lagi ada rencana dulu masih. Masih nabung. Oke. Ma, やっぱり日本に来てからここがすごいここが好きだなと思ったのは、まあ、東京の東京タワーそして大阪の大阪城、まあ、さっきなぜですか何が理由ありますか、まあ、やっぱりいいところだと思います、はい、okay. Terus kebalikannya ketika sampai di Jepang wah gak bisa nih saya hidup di sini wah ini wah, saya gak suka nih itu apa apa ya kalau di sini pertama saya datang di sini ya kan dulu pemikiran sebelum datang ke Jepang kan wah di Jepang kayaknya walaupun pulang kerja apa ya kayak di Tokyo kan pulang kerja kan rame ya kan datang ke kesini rumah beda banget gitu kan siang tuh kerja malam jam 9 udah pada tidur semua udah sepi kok jam 8 jam 9 oh jadi mas mikirnya pas mau ke Jepang tuh pasti saya ke Tokyo gitu ya gitu ya nah, tempatnya kayak seperti itu image-nya ya tempat saya soalnya tempat saya kan seperti itu nah, deket lah banyak dengan apa ya keramaian gitu dan itu membuat Mas tidak apa namanya belum biasa gitu. Belum biasa sampai setengah tahun lah udah biasa so, 初めて日本に来てからここがダメだなここが
嫌いだなとか、うん、あの思ったことは、やっぱり日本に行く前に自分のイメージとしては、うん、東京のみたいな人が多くて、うんうんうん、とても賑やかで、でも実際に日本に行ったらやっぱり気仙沼っていうところに行って、うんうん、東京自分の想像以外にちょっと違いますね、うんうん、やっぱりあの気仙沼人が少なくて、うんうん、昼はみんな仕事を働いてて、夜の9時になったらみんなもうすでに寝てて布団に入って、うんうん、そういう習慣で、まあなぜかというと私の地元はまあ京都みたいに人が多くて、うん、まあ、なので気仙沼に行ったら人が少なくて、うん、それが静かなところなので、うん、まだ、うん、まあ、半年ぐらいはまだ慣れてないなと思います。Terus ketika Mas pergi datang ke Jepang nih, wah ini bagus nih, dan ini wah kalau di negara saya ini juga bagus nih bisa diaplikasikan, itu apa?Ya sama dengan yang lainnya, kayaknya sampah yang sama dengan tempat saya juga banyak seperti itu. Terus apa ya, nah daerah saya kan paling rawannya durugu banyak saya. Nah itu juga yang mungkin juga butuh lapangan kerja juga yang lebih itu. Mungkin berarti keamanan ya. Di sini gimana gitu aman? Ah ya di sini ya anjing lah pokoknya. Di sini pokoknya mau dimanapun pokoknya enak lah.そうですね、まあ、やっぱりあの日本に来たから分かったこと、まあ、自分の国にこれがいいところだなと思ったのは、まずはまあみんなと同じで、まあ、やっぱりゴミの分別処理はとても良くて、そしてですね、あの自分地元にはとても治安が悪くて泥棒が多いっていう、まあ、確かにあのやっぱり仕事できるところが少ないかなと思っていますね。逆に日本だとやっぱり治安が良くて、まあ、そんなに泥棒とかそういう犯罪ところがないなと思います。Kemudian pertanyaan terakhir ya, これ聞き忘れましたよ、前の人。あのこれからどんなことをしたい、うんうん、ああまあまあまあまあ、saya tadi lupa nanya ke Mas Yang tadi. Saya. Iya. Ini aja dulu. setelah ini gitu ya, setelah datang setelah dari Indonesia itu, setelah dari Jepang, kira-kira mau apa nih, apa yang cita-citanya yang ingin dilakukan gitu? Setelah pulang dari sini, yang pertama sih mengaplikasikan apa yang sekarang saya kerjakan di sini. Ingin mengaplikasikan di Indonesia. Nah, setelah itu, ya kan kita nggak bukan terpaku dengan satu pekerjaan. Inginnya ya walaupun apa ya, pekerjaan sendiri lah, pekerjaan sendiri selain kita punya pekerjaan lain kan kita punya, ya tentang kayak ikesu, ikesu, anu kolam peman, kolam ikan, kolam ikan. そうですね、まあ、これから、うん、例えばインドネシアに戻ったらやっぱり自分が学んだことを、まあ取り入れたいと思います。まあそれだけではなくて、まあ、自分の仕事も作りたいですね、まあ、自営業、まあ、例えばそしてあのイケース、イケースも作りたいなと思いますね。お姉さん作ってあのもうやってますから、うん。Kemudian kalau Anda bertemu dengan Anda di seputar yang akan datang, pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Seputarnya akan datang. Jangan nyontek. Coba ini aja. Banyak teman-teman. Apa? 10 tahun yang akan datang. Ano? Ayo. Jadi lah pribadi yang baik. Ingin belajar yang lebih dari sekarang apa yang terjadi. Terus apa ya? Belajar dari kesalahan yang apa yang sekarang kita lakukan. Tadi yang pertama apa tadi?
あとやっぱ卵焼きあベチャリアンズイバイタデティスカラン plus belajar dan belajar dari kesalahan yang dilakukan dan menjadi orang yang lebih baik ya。10年後の私にメッセージを送るとしたら、まず、まあ、今の私いろいろな間違ったことがあると思いますので、まあ、10年後ですね、その間違ったところからなんか何かを学んで、やり直してくださいとか、なんかそういう、な、二度とやらないでくださいとか、そういうことを、言いたいですね。そしてもっとより良い、より良い人間、人生になってくださいとか。Terus kebalikannya, apabila Anda bertemu dengan Anda 10 tahun yang lalu, pesan yang ingin Anda sampaikan, pesan yang akan Anda sampaikan. Yang pertama, yang itu ya agak bingung. Ada penyesalan apa gitu mungkin ya, kenapa kenapa kamu gak rajin belajar ya tadi? Kalau kamu rajin belajar mungkin gimana gitu. Terus meningkatkan apa yang kita bisa. Dan membalik badan kita juga gimana? Kalau kata bahasa Indonesia kan kita jangan melihat yang lalu, yang terlalu gitu. Iya, yang ke depan. Teruslah bersemangat dan rajin belajar. はい、そうですね、まあ、10年前私のこととは会うとしたら、まあ、メッセージを送るとしたら、まあ、やっぱり後ろに向かないで前に向いて進んでください、まあ、自分の夢を叶えてください。そして好きなことをちゃんと真面目にやってください。そう、違うことを一切二度とやらないでください、はい、そういうことを言いたいです。デリカシー、寒い寒い、ママと朝ね、はい。